Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan Linggo Pos Digital atau Facebook kita Harian Pagi Linggo Pos. Nah, saat ini kami sudah berada di jalan menuju Tos ya, tempat penutupan festival Jalan Melayu. Dan sekarang ini suasananya sangat ramai. Sekarang sudah menunjukkan pukul 7 lewat 10 WIB ya. Jadi sekarang ini sudah warga Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya, dan ada pula warga datangan dari Musirawas sudah ramai datang. Nah, ini sudah apa parkir di depan-depan Tos, sudah banyak banget parkir ya. Nah, ini mobil sudah juga sudah banyak, ada yang berjalan kaki ya menuju Tos ya, dan sangat antusias untuk mengikuti acara penutupan Festival Gendang Melayu ya. Ini yang disponsori dari apa ya? Belum tahu, kayaknya nih jarum ya, karena di spanduk sudah banyak sekali beli jarum. Dan kita akan coba untuk masuk ke lapangan Tos langsung ya, apakah emang sudah ramai atau belum. Kita akan masuk ke Tos. Ini pintu masuknya ya, sudah banyak banget, ini sudah ramai. Coba kita dekat ya, coba kita masuk. Nah, ini diarahkan ke, nah ternyata parkir di sini kayaknya sudah full ya, jadi diarahkan ke seberang ya. Jadi warga Kota Lubuk Linggau yang mau ke sini kalau mau parkir di seberang, kan sudah seberang ya, sudah full ya, sudah ramai banget. Dan kita akan lihat langsung ke dalam ya, lihat langsung masuk ke dalam, masuk ke dalam lapangan ya. Oke, ini sudah ramai tapi masih terbilang agak sepi ya. Sebenarnya sudah ramai. Kita coba masuk ke dalam. Ini sudah mobil semua siaga. Ini nampak mobil ambulan ya, sudah nampak siaga. Coba kita akan masuk lagi ke lapangan langsung ya. Ini jalannya. Ini jalannya. Kita coba masuk ke dalam. Lihat jalannya gimana situasinya ya. Nah, ternyata situasinya sangat terang benderang ya di sini ya. Ini karena aku lampu light ya, lampu lightnya sangat terang sekali. Nah, coba kita dekat ya, ini suasananya masih menunggu masyarakat. Oke, ikuti terus Harian Pagi Linggau Pos, jangan lupa di like ya, serta bagikan video ini atau ajak teman-teman semua untuk mengikuti Harian Pagi Linggau Pos untuk mendapatkan video-video terbaru dari kita. Oke, kita akan menunggu acara ini dimulai. Sambil menunggu kita off dulu ya, nanti kalau misalkan acara mulai kita langsung live lagi ya.